Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel G Official. Di pertemuan kali ini saya membahas dan membagikan video tentang perkembangan tanaman bougainville yang sekitar 2 minggu kemarin sudah saya tanam dan videonya sudah saya bagikan lewat video yang sebelumnya saya buat di channel ini teman-teman. Untuk link video cara penanamannya bougainville, linknya nanti saya taruh di dalam deskripsi ya teman-teman. Oke, langsung saja ke videonya. Saya perlihatkan gimana perkembangan dari tanaman bougainville kemarin yang telah saya tanam teman-teman. Oke, yuk simak. Saya ambil dulu nih teman-teman. Ini saya nanamnya di dalam polybag ya teman-teman, agar nanti untuk pemindahan tanamannya mudah. Cara penanaman bougainville ini gampang kok, dan perawatannya pun mudah, nggak sulit. Tidak juga seperti merawat mertua yang lagi sakit. Itu sulit teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman, tanaman bougainville yang saya tanam kemarin, dari 2 minggu kemarin ya sampai sekarang jadi seperti ini ya. Ini udah lumayan gede ya daun-daunnya ini. Coba kita lihat yang lain, soalnya beda, nggak sama juga. Nah, yang sebelahnya ini malah kecil banget daunnya. Nah, satunya lagi seperti ini. Nih daunnya, ini sudah jelas hidup ya teman-teman. Nah, perawatannya mudah, yang penting terkena sinar matahari dan tanahnya jangan terlalu becek atau jembrot ya. Semua jenis bougainville penanamannya bisa pakai cara saya ya teman-teman, gampang banget. Sudah saya cantumkan link video cara penanaman bougainville ada di deskripsi ya teman-teman, silahkan klik. Teman-teman, terima kasih telah nyempetin mampir dan nonton video di channel G Official. Jangan lupa klik like juga untuk menyukai video ini. Ada tanda jempol, tombol ada di sebelah kiri video ini. Jangan lupa juga klik subscribe untuk selalu update tentang video dari saya. Satu subscribe dari kalian sudah sangat berarti banget bagi channel G Official dan bagi saya juga. Isi komentar kalian juga bagaimana pendapat kalian tentang video ini, dan share juga video ini ke sosial media kalian, Facebook, Twitter, Instagram atau yang lain di sosial media kalian. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan di pendak kalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you the next video. Bye, dadah.